Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikil Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di sebuah kerajaan di Timur Tengah, hiduplah seorang pria yang selalu menjadi pusat perhatian karena tindakannya yang sering di luar nalar, namun penuh hikmah. Dia adalah Nabi Khidir, putra dari seorang raja yang bijaksana. Khidir memiliki seorang saudara, Ilyas, yang selalu setia berada di sisinya. Tidak jauh dari istana, di sebuah taman yang indah, Khidir dan Ilyas duduk berdampingan. Ilyas menatap mata Khidir yang penuh misteri. "Kau tahu Khidir, ayah semakin tua, dan ia berpikir tentang masa depan kerajaan ini." Khidir menjawab, "Aku tahu, tetapi apa yang Allah kehendaki akan terjadi, entah itu kejayaan atau kehancuran." Ilyas tersenyum, "Tentu, tapi apa salahnya mempersiapkan masa depan? Ayah berpikir untuk menikahkanmu, agar ada pewaris yang akan duduk di singgasana." "Dan kau pikir itu akan mengubah apa?" tanya Khidir. "Kita tidak akan pernah tahu, sampai kita mencobanya," sahut Ilyas. Beberapa hari kemudian, Raja memanggil Khidir dan Ilyas ke ruang audiensinya. Udara di ruangan itu terasa berbeda, penuh dengan aura keputusan besar. "Anak-anakku, sudah saatnya kita berbicara tentang masa depan," kata Raja. "Ilyas, kau akan menjadi penasihatku, seperti yang sudah kita rencanakan. Tetapi Khidir, ada baiknya kau memiliki seorang istri, dan mungkin suatu hari, seorang anak yang akan menggantikanmu." Khidir memandang ayahnya, lalu menjawab, "Jika itu adalah kehendak Allah, maka demikianlah yang akan terjadi. Tapi, apakah menikah hanya untuk memiliki anak, dan mewarisi tahta adalah cara yang benar?" Raja tersenyum, "Kau selalu memikirkan lebih dalam, Khidir. Namun sebagai seorang ayah, aku hanya ingin yang terbaik untuk kerajaan ini dan untukmu." "Baiklah ayah, jika itu yang ayah kehendaki, aku akan menikah," jawab Khidir. Meski dalam hatinya ia merasa ada lebih banyak yang bisa ia lakukan selain duduk di singgasana. Ketika hari pernikahan tiba, Khidir menikahi seorang gadis cantik yang dipilih oleh ayahnya. Upacara pernikahan berjalan dengan meriah, dan seluruh kerajaan merayakannya. Namun, ada sesuatu di mata Khidir yang membuat orang lain merasa bahwa dia sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih dalam, yakni sesuatu yang di luar nalar. Istrinya, dalam gaun pengantinnya yang indah, menatap Khidir dan bertanya dalam hati, "Apakah aku akan menjadi bagian dari hikmah-hikmah yang selalu mengelilingimu, ataukah aku akan tenggelam dalam misteri yang belum bisa aku mengerti?" Disinilah, kisah Nabi Khidir dan keputusan-keputusannya yang kontroversial dimulai, sebuah kisah yang akan membawa kita semua ke dalam perjalanan mencari hikmah, dalam tindakan yang terkadang di luar nalar. Minggu-minggu setelah pernikahan berlalu, dan Khidir serta istrinya mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai pasangan suami istri. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa. Rumah tangga mereka tampak harmonis di mata orang lain, tetapi di balik itu, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Di sebuah sore hari, Ilyas mengunjungi rumah Khidir. Mereka duduk di taman belakang, tempat mereka biasanya berdiskusi tentang berbagai hal. "Bagaimana pernikahanmu, Khidir?" tanya Ilyas, mencoba memecah kebekuan. "Alhamdulillah semuanya baik-baik saja," jawab Khidir, sambil menatap bunga-bunga yang sedang mekar. "Tapi aku merasa ada yang kau sembunyikan, apakah ada masalah?" desak Ilyas, yang merasakan adanya sesuatu yang tidak diungkapkan. Khidir menarik napas panjang, "Aku belum menjamahnya, Ilyas. Dan aku merasa," dia mulai bertanya-tanya. "Kenapa, bukankah itu bagian dari pernikahan?" tanya Ilyas heran. "Bagiku, pernikahan bukan hanya tentang itu. Ada lebih banyak cara untuk mencintai dan menghargai seseorang," ungkap Khidir. Ilyas menatap Khidir, "Tapi, kau tahu konsekuensinya kan? Ayah dan seluruh kerajaan berharap kau memiliki seorang pewaris." "Aku tahu, tapi Allah memiliki rencananya sendiri, Ilyas. Dan aku tidak ingin berbuat sesuatu hanya karena tekanan dari orang lain atau tradisi." Istrinya, setiap malam berdandan dengan cantik, memakai gaun terbaik, dan menggunakan minyak wangi yang diharapkan bisa membangkitkan gairah suami. Namun, ketika sang istri berharap akan diberikan kehangatan oleh Khidir, ia harus menuai kekecewaan. Beberapa hari kemudian, istri Khidir merasa semakin tidak nyaman dengan keadaan. Dengan berani, ia memutuskan untuk menghadap Khidir di ruang bacaannya. "Khidir, bolehkah aku bicara sesuatu?" tanya istrinya dengan lembut. "Tentu, silakan duduk," Khidir menunjuk sebuah kursi di sebelahnya.
Aku merasa kurang berharga sebagai istri. Kau belum pernah menjamahku, apakah ada yang salah denganku? Tanyanya dengan wajah yang pucat kebingungan. Hibir menatap istrinya dalam-dalam. Tidak ada yang salah denganmu. Masalahnya bukan di dirimu, tapi di dalam diriku. Sebenarnya, aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu aku akan memberikanmu pilihan, apakah kamu mau aku ceraikan, ataukah kamu mau tetap tinggal bersamaku beribadah kepada Allah. Namun, kamu harus menjaga rahasia ini. Istri Hidir menelan ludah. Jika itu pilihanmu, maka aku memilih untuk tinggal bersamamu dan beribadah kepada Allah. Aku akan menjaga rahasia ini demi kebahagiaan kita berdua dan demi hikmah yang mungkin belum aku mengerti. Hibir menatap istrinya, lalu tersenyum. Terima kasih, karena kamu telah memahami, walaupun sebenarnya kamu belum paham. Di malam itu, Hidir dan istrinya berdoa bersama, berharap bahwa keputusan yang telah mereka ambil akan membawa hikmah dan kebaikan untuk semua orang. Namun keduanya tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah, terlebih dengan ekspektasi dari ayah mereka, sang raja, dan seluruh kerajaan yang menanti seorang pewaris. Sebuah misteri baru pun dimulai dalam kehidupan Nabi Hidir. Sebuah misteri yang hanya bisa diungkap dengan keberanian, kepercayaan, dan tentu saja, hikmah. Setahun telah berlalu, tekanan untuk memiliki seorang pewaris semakin dirasakan, terutama dari sang raja. Hidir dan istrinya, meskipun hidup dalam keharmonisan spiritual, belum juga dikaruniai seorang anak. Ini menjadi perhatian tidak hanya dari sang raja, tetapi juga dari seluruh istana dan kerajaan. Suatu hari, sang raja memutuskan untuk memanggil menantunya dan Hidir. Sudah setahun kalian menikah, tetapi kenapa belum ada kabar tentang seorang pewaris? Tanya sang raja, matanya menatap tajam menantu dan putranya. Istri Hidir menunduk, lalu menjawab, anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak, namun jika tidak, maka sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya. Sang raja memandang Hidir, apakah ini juga pandanganmu? Ya ayah, anak bukanlah sesuatu yang bisa dipaksa atau direncanakan. Semua berada di tangan Allah, sahut Hidir. Tidak puas dengan jawaban tersebut, raja mengambil keputusan, baiklah, jika itu keadaannya, aku meminta kalian untuk berpisah. Hidir, aku akan mencarikanmu seorang wanita lain. Meski dengan berat hati, Hidir akhirnya menceraikan istrinya. Dia tahu, ini adalah salah satu ujian berat dalam hidupnya, tetapi juga menjadi bagian dari hikmah yang belum sepenuhnya ia mengerti. Beberapa minggu kemudian, raja telah menemukan seorang wanita yang menurutnya cocok untuk Hidir. Wanita itu adalah seorang janda yang sudah memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya. Hidir menikah lagi, tetapi sebelum memasuki malam pertama, dia kembali mengajukan pertanyaan yang sama seperti pada istrinya yang pertama. Wahai istriku, aku tidak akan menjamahmu. Apakah kamu mau aku ceraikan, ataukah kamu mau tinggal bersamaku untuk beribadah kepada Allah? Wanita itu menatap Hidir dan menjawab, aku akan memilih untuk tinggal bersamamu dan beribadah kepada Allah. Seiring waktu berlalu, Hidir mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari istrinya yang kedua ini. Ia merasakan ada gelagat aneh, sesuatu yang tidak ia rasakan dari istrinya yang pertama. Hidir menjadi waspada, merasakan bahwa ujian ini mungkin lebih berat dari yang sebelumnya. Dia juga merasa bahwa hikmah di balik semua ini akan segera terungkap, meski harus membawa sebuah tindakan yang mungkin akan sangat kontroversial. Dan memang, Hidir benar. Beberapa hari kemudian, istrinya yang kedua mencoba untuk mendekati sang raja, tampaknya dengan niat untuk membongkar rahasia yang selama ini dijaga oleh Hidir. Hidir merasakan ini sebagai sebuah ujian, dan sebuah tindakan harus diambil untuk menjaga hikmah yang lebih besar, meski itu berarti ia harus membunuh istrinya yang kedua. Ketika hari itu tiba, dalam sepinya malam, Hidir menatap istrinya, merasakan beban dari setiap pilihan yang akan ia buat. Ini adalah momen krusial, sebuah pilihan yang akan membawa hikmah, atau mengundang bencana. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya istrinya, seakan merasakan keputusan berat yang akan diambil Hidir. Dengan berat hati Hidir menjawab, aku akan melakukan apa yang harus aku lakukan. Malam itu begitu sunyi, mengiringi Hidir mengambil keputusan yang berat. Ia merasa, istrinya yang memiliki niat membongkar rahasia, akan mempengaruhi takdir banyak orang, dan melepaskan potensi kejahatan yang lebih besar. Hidir,
mengetahui dirinya adalah nabi yang diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah, merasa harus bertindak. Dengan doa dan zikir, ia pun membunuh istrinya yang kedua. Astaghfirullahaladzim, ucap Khidir sesaat setelah tindakannya. Ia merasa berat, namun juga yakin, bahwa ini adalah bagian dari ujian dan hikmah yang lebih besar, sesuatu yang manusia biasa mungkin tidak akan pernah mengerti. Khidir segera meninggalkan istana, mengetahui bahwa tindakannya akan memicu kekacauan dan banyak pertanyaan. Ia pergi tanpa jejak, melarikan diri ke padang gurun, tempat ia bisa berkomunikasi dengan Allah dan mencari lebih banyak petunjuk. Sementara itu, di istana, kepanikan mulai menyebar. Sang Raja murka ketika mendapati putranya menghilang dan menantunya tewas. Segala upaya pencarian dilakukan, tetapi Khidir seolah lenyap ditelan bumi. Sesungguhnya Khidir telah membawa malapetaka besar pada kita, desah Sang Raja, merasa keputusasaan dan kemarahan bercampur. Namun di tengah kepanikan itu, Ilyas mencoba untuk menenangkan ayahnya. Ayah, sesungguhnya Khidir adalah seorang nabi. Tindakannya, meski tampak di luar nalar, pasti memiliki hikmah di baliknya, ujar Ilyas, yang mencoba menenangkan hati Sang Raja. Tapi mengapa dia tidak menjelaskan, dan mengapa dia melarikan diri, tanya Sang Raja. Kadang, hikmah itu memerlukan waktu untuk diungkapkan. Dan kadang, kita sebagai manusia tidak bisa mengerti rencana Allah, jawab Ilyas. Sementara itu, Khidir yang sudah berada di padang gurun berdoa, ya Allah, berikanlah hikmah dan petunjuk pada mereka. Biarkan tindakanku ini menjadi sebuah pembuka mata dan pemberi pelajaran. Di padang gurun itu, Khidir merasa lebih dekat dengan Allah. Ia mengetahui bahwa ujian ini adalah salah satu dari sekian banyak ujian yang ia akan hadapi. Namun ia juga tahu bahwa setiap ujian membawa hikmah, dan setiap hikmah adalah cahaya yang akan menerangi jalan banyak orang. Sebagai nabi, Khidir yakin bahwa tugasnya adalah untuk mematuhi kehendak Allah, meski itu berarti ia harus melakukan tindakan yang dianggap kontroversial oleh banyak orang. Di padang gurun yang tandus dan sunyi, Khidir beribadah dan merenung. Namun tak lama kemudian, ia mendengar suara derap kaki unta dan bisikan manusia. Sebuah karavan sedang melintasi padang gurun, tampaknya tersesat dan kehabisan persediaan air. Khidir, meski dalam pelarian, merasa ini adalah kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ia menghampiri karavan tersebut. Selamat malam, apa yang bisa saya bantu? Tanya Khidir. Sesungguhnya kami tersesat, dan persediaan air kami hampir habis, jawab pemimpin karavan itu, seorang pria tua berjenggot putih. Tanpa banyak bicara, Khidir mengepal tangan dan berdoa. Sejurus kemudian, sebuah mata air kecil muncul di tengah pasir. Orang-orang di karavan itu berdecak kagum dan segera memenuhi bejana-bejana mereka dengan air tersebut. Siapakah wahai pria baik hati? Tanya pemimpin karavan itu. Saya hanyalah hamba Allah yang lemah, jawab Khidir, merasa bahwa ini adalah bagian dari hikmah yang ingin Allah tunjukkan. Kembali di istana, Sang Raja menerima berita bahwa sebuah karavan yang tersesat telah ditemukan dan diselamatkan oleh seorang pria misterius di padang gurun. Mata air telah muncul secara ajaib, menyelamatkan banyak nyawa. Tidak ada yang tahu siapa pria itu, tetapi julukan dia adalah hamba Allah yang lemah, membuat Raja dan Ilyas terdiam. Apakah itu Khidir? Tanya Sang Raja sambil menatap Ilyas. Jika itu dia, maka ini adalah bukti bahwa tindakannya memiliki hikmah. Dia telah menyelamatkan sebuah karavan dan banyak nyawa, jawab Ilyas. Aku mulai merasa bahwa aku tidak mengerti anakku itu, kata Sang Raja, namun mungkin itu karena dia mengerti sesuatu yang kita tidak mengerti. Sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam. Khidir, setelah membantu karavan tersebut, kembali melanjutkan perjalanannya. Ia tahu bahwa hikmah dari tindakannya mulai terungkap, meski perlahan. Dan ia juga tahu bahwa masih banyak tugas dan ujian yang menunggu. Sesungguhnya dengan kesulitan itu ada kemudahan, Khidir berbisik dengan mengutip ayat dari Al-Quran, merasa bahwa setiap tindakannya, porosnya adalah hikmah dan kehendak Allah. Ia berjalan masuk lebih dalam ke padang gurun, meninggalkan karavan yang kini telah selamat, dan menuju ke sebuah masa depan yang penuh dengan misteri dan hikmah. Khidir merasa ditarik untuk kembali ke arah istana, sebuah dorongan yang dia yakini berasal dari petunjuk ilahi. Dia berjalan beberapa hari dan malam, sampai akhirnya dia melihat benteng besar dari kejauhan, istana tempat dia dibesarkan.
Ketika Hidir mencapai gerbang istana, dia disambut dengan pandangan yang bermacam-macam, beberapa penjaga tampak takjub, sementara yang lain terlihat cemas. Namun setelah melewati serangkaian interogasi, dia diperbolehkan masuk. "Apa yang membawamu kembali, Hidir?" tanya sang raja, dengan ekspresi yang tidak bisa diartikan. "Ada sesuatu yang harus saya jelaskan, sesuatu yang akan menjawab semua pertanyaan Anda," jawab Hidir. Di sebuah ruangan tertutup, di hadapan sang raja dan Ilyas, Hidir mulai berbicara. "Istri kedua saya adalah seorang wanita yang terlibat dalam praktik sihir dan tindakan jahat. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bukti-bukti yang menunjukkan dia akan menggunakannya untuk menimbulkan kerusakan di kerajaan ini." Raja dan Ilyas terdiam sejenak, menimbang-nimbang kata-kata Hidir. "Maka, dengan ilmu dan petunjuk dari Allah, saya melakukan apa yang saya rasa perlu dilakukan," lanjut Hidir. "Walaupun begitu, mengapa kamu tidak menjelaskannya pada saat itu juga, dan mengapa kamu melarikan diri?" tanya sang raja. "Karena menjelaskannya pada saat itu bisa memicu kepanikan dan menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tindakan saya memerlukan hikmah dan waktu untuk dipahami," jawab Hidir. Sang raja menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya berkata, "Saya mungkin tidak sepenuhnya mengerti keputusanmu atau mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Tapi jika itu memang dilakukan demi kebaikan dan kamu yakin itu adalah kehendak Allah, maka siapakah saya untuk meragukannya?" "Terima kasih ayah," ujar Hidir. Ada saat-saat di mana hikmah tidak dapat diterjemahkan ke dalam kata-kata, di mana tindakan lebih berbicara daripada penjelasan. Dan kita semua, sebagai hamba Allah, harus selalu mencari dan menanti hikmah tersebut, tambah Ilyas, memberikan nuansa spiritual pada diskusi tersebut. Di akhir misteri ini, kita melihat bagaimana kesalahpahaman dan konflik terpecahkan, tidak melalui penjelasan yang rumit, tetapi melalui penerimaan bahwa ada hikmah dan kehendak ilahi yang lebih besar dari pemahaman manusia. Hidir kembali ke kehidupannya sebagai nabi dan hamba Allah, sementara sang raja dan Ilyas mendapatkan pelajaran berharga tentang kepercayaan dan iman. Akhirnya Hidir meninggalkan istana, namun kali ini dengan hati yang lebih lega dan misi yang lebih jelas. Ia tahu, ada banyak lagi tugas yang menunggu dan banyak lagi hikmah yang akan ditemukan. Sang raja juga mulai menerima bahwa takdir dan kehendak Tuhan memang tidak bisa diukur oleh pemikiran manusia. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.